Efek samping makanan fermentasi yang harus diwaspadai. Banyak makanan sehari-hari yang merupakan hasil dari proses fermentasi seperti tempe, tape, oncom, dan yogurt. Makanan fermentasi kaya akan probiotik yang baik untuk kesehatan. Namun ada efek samping yang perlu Anda waspadai dari konsumsi makanan fermentasi. Berikut adalah efek samping makanan fermentasi yang harus diwaspadai. Yang pertama, kembung. Efek samping makanan fermentasi yang paling sering dijumpai adalah menumpuknya gas di perut hingga Anda merasa kembung. Makanan fermentasi bisa menambah jumlah bakteri baik di dalam perut. Untuk menjaga keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan, bakteri baik akan membunuh bakteri jahat sambil melepaskan gas. Artinya jumlah bakteri baik yang terlalu banyak bisa menyebabkan penumpukan gas di perut. Jumlah gas di perut bisa makin cepat meningkat bila Anda mengonsumsi makanan fermentasi tinggi gula seperti kombucha. 2. Sakit kepala. Risiko makanan fermentasi bisa menyebabkan sakit kepala dan migrain jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tertentu. Probiotik bisa memecah kandungan asam amino pada makanan dan menghasilkan senyawa bernama histamin dan tiramin. Histamin dan tiramin bisa mengganggu sistem saraf pusat di otak. Selain itu, kedua senyawa ini bisa mempersempit pembuluh darah sehingga tekanan darah yang mengalir ke kepala pun meningkat. 3. Intoleransi makanan. Tubuh umumnya bisa mencerna senyawa histamin pada makanan yang melalui proses fermentasi. Namun efek samping makanan fermentasi bila dikonsumsi terlalu banyak bisa meningkatkan kadar histamin di dalam tubuh. Hal ini membuat histamin sulit dicerna dan menyebabkan intoleransi. Histamin merupakan salah satu senyawa pemicu reaksi alergi. Gejala intoleransi histamin yang muncul pun menyerupai reaksi alergi seperti sakit kepala, diare, sesak napas, kulit iritasi dan kering, sakit perut, ruam dan gatal, hidung tersumbat, cemas, dan hipertensi. 4. Keracunan makanan. Makanan fermentasi memang kaya probiotik, tetapi pengolahannya yang tidak higienis menyebabkan kontaminasi mikroba berbahaya. Tempe yang Anda makan bisa saja terkontaminasi jamur berbahaya seperti Fusarium spp dan Aspergillus flavus. Di dalam tubuh, kedua jamur ini bisa menghasilkan racun alfatoksin hingga memicu infeksi bernama alfatoksin. Gejala yang ditimbulkan diantaranya kulit gatal, sakit perut, mual dan muntah, sakit kuning, dan perdarahan. 5. Infeksi dari probiotik. Efek samping makanan fermentasi bisa memicu infeksi berbahaya probiotik pada beberapa orang dengan gangguan sistem imun. Studi terbitan BMJ Case Report 2017 menemukan bahwa ada seorang pasien diabetes tipe 2 memiliki nanah di liver akibat mengonsumsi probiotik Lactobacillus fracase. Diabetes membuat kekebalan tubuh seseorang melemah sehingga lebih rentan terkena infeksi, bahkan dari bakteri baik sekalipun. Makanan tinggi probiotik juga memungkinkan memicu infeksi serius seperti pneumonia, sepsis, dan endokarditis. 6. Resistensi antibiotik. Probiotik memang menyehatkan saluran pencernaan, namun efek samping makanan fermentasi mengganggu fungsi obat antibiotik yang sedang dikonsumsi. Bakteri baik ternyata memiliki gen yang sama dengan resistensi obat antibiotik. Kondisi resistensi antibiotik muncul akibat bakteri penyebab penyakit justru berkembang lebih kuat. Akibatnya obat antibiotik tak lagi mampu membunuh bakteri tersebut. Gen resistensi antibiotik yang paling sering muncul dari makanan fermentasi adalah resistensi eritromisin dan tetrasiklin. 7. Meningkatkan risiko kanker. Efek samping makanan fermentasi ini biasanya ditemukan pada acar yang difermentasikan selama beberapa minggu hingga bulan. Asinan sayur yang difermentasikan akan menghasilkan senyawa bernama N-nitroso. Selain itu, jamur yang digunakan untuk proses fermentasi bisa menghasilkan racun atau mikotoksin. N-nitroso dan mikotoksin merupakan senyawa pemicu kanker atau karsinogenik. Terlebih, acar yang diasinkan juga tinggi garam, ini berisiko membuat pelindung lambung mudah terkikis. Kedua kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko kanker lambung.